Memang kau harus belajar belajar sabar sama aku Alma menghadapi netizen. Kau nggak tahu ya kalau kita sabar menghadapi orang julid, pahala kita itu kan pahala aja kan irwah katanya. Nah, gegatol ya Allah jika rezeki. Makasih burung-burung julid. Bah ke di, tanya apa bunge, bah ke di, ikan juga lagalah aji. Sebab yang julid-julidnya bangai, bangai kecuritan, ikan-ikan kegok, kan di lagi nyok pahala kegok, bah minan ke di. Maka jilo bisa netizen-netizennya, hana melamule bi. Bang Ekel udah berani ke wanita yang bercadar kayaknya kak. Aduh Alma, kau jawab bentar Alma. Aku minum gol malam hijau, cuma aku selalu jalan santai tiap sore dulu ke pesan Bekasi, cuma kemarin cepat pulang ke Aceh. Alhamdulillah banyak ya kak, berarti kakak udah kurus pasti dah makin cantik. Kak kalau Cece ke rumah pernah nggak ngomong sama Cece? Suka memancing deh kalian. Yang penting semua hubungannya itu baik. Itu aja ya intinya. Aceh ke bumil bisa pakai. Jangan dulu ya, yang lagi hamil jangan dulu pakai. Nanti kalau udah siap lahiran baru pakai. Hanya manusia hanji dendam kan kak? Gak boleh. Kak kenapa lepas winner kemarin? Iu buka li Bang Haikal. Gede bak. Gede bak tempat dokter kepengen di buka. Air ke kalian tu lah. Ada air lagak gini kan. Air ke kalian tu lah. Suka kali lah Kak Cekang ngomong bahasa Aceh. Halo Ayu, bahasa daerah mana? Aceh. Kenapa belum tidur masih di luar? Kalian percaya gak sih gue tuh lagi tahan pipis dari tadi. Karena aku tuh rindu banget sama kalian guys, makanya aku live tipis-tipis. Haha, bercanda dong, Inang. Sudah malam. Oh, hai, halo kakak Hai. Tanya netizen tidak berbobot. Tanya kayak gimana cara biar sukses. Tuh, bebe kakak berapa? 57 kayak sekarang. Berapa kak obat kurusnya? Cus DM. Jangan bahasa aja dong, pang ngerti. Oke. Kita ngomong, kita bicara bahasa Indonesia biar semua paham lah. Nyobe bicara abis baterai ibu ikut hake. Sekarang kok jarang live Kak Ceka? Iya sekarang jarang live, terus aku kok malam sekarang pun cepat tidur, kecapean mungkin ya, memang terlalu fokus kali aku jualan. Akhir damkan. Cuma memang harus semangat ya. Karena keinginan aku memang kayak bangun galeri itu kan pelan-pelan tapi pasti. Kayak memang keras kali kepala aku. Bangun itu enggak boleh dibantu uang keluarga ataupun uang pasangan. Aku mau itu uang aku sendiri. Jadi memang bantu belit mata, kata mata pit, kata mekat. Udah urus orderan. Urus orderan, nanti siang urus anak bentar. Banyak yang diurus. Cekka cantik alami gitu. Alisnya mirip. Nyu ya entah usah malanga. Kakak Bang Haikal bahjin mencadar. Cekka cantik alami. Beli di mana? Di Zalea, Pegahaba, Ajuba saja. Kakak lagak bukan. Tinggi kakak berapa? Kayaknya aku 159. Tapi Haikal masih ada perasaan sama apalagi ya Inaja. Biasa, kalau ada perasaan sama mantan itu biasa. Pasti masih ada bulir-bulir cinta. Semangat Kak Cekka, sukses terus. Bahasa Indonesia seperti bahasa Malaysia. Iya. Kalau pakai thinner make-upnya terlalu Bali jelek kali maksudnya. Kalau Haikal balikan sama berarti udah jodoh. Yang putri yang mau on lo. Kapan ditur? Tak mengletun. Kaman tak kata se-se. Ika mutinya kah bahagia. Bang Haikal pika bahagia. Mantel kata se-se.
Menoa manteng supaya putri dapat jodoh yang mencintai putri apa adanya, yang mencintai putri sepenuh hati, tidak akan menduakan putri. Pokoknya yang baik-baik deh untuk putri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Cekang enggak ada niat perlu love baju. Aku bukan enggak niat, aku karena punya adik perempuan. Makanya mama, padahal baju aku banyak kali. Tapi memang kayak langsung disimpan sama mama karena aku punya adik perempuan kan. Ingat masa lalu ya. Softlensnya merek apa? Merek aku enggak ingat. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ordernya di Afna Gallery. Apanya makin cantik, malah makin Putri Rina tuh sekali panasin orang. Gak panas. Aku kalau misalkan kalian bahas masa lalu Bang Haikal, aku gak panas. Karena aku tipe memang kayak mana ya, masa lalu itu masa lalu itu. Makanya aku percaya sama pasangan aku. Mau dia besuk anaknya juga sendiri ke sana tuh, aku gak pernah posesif. Aku gak pernah telepon dia, aku gak pernah suruh pap, aku gak pernah apa. Karena gini, kalau udah aku kasih kepercayaan, berarti ya harus dipegang kepercayaan aku itu. Makanya kalau ada yang bahas masa lalu beliau, aku tuh gak pernah sensitif. Gak sama sekali. Karena bagi aku masa lalu itu masa lalu. Kenapa gak pernah pakai pasmina lagi sih kak? Gak pernah, aku gak pintar lagi pakainya. Kakak kok agak mirip, salut sama Kak Ceka. Dijawab yang julid-julid itu. Enggak usah di blok sih, Karim aja biar ada yang saya betul. Enggak usah di blok, biarin aja. Si memang kak udah nikah kan, karena tinggal satu rumah cuma enggak ngukis aja. Enggak perlu semuanya dipublis. Betul tuh kak, mereka udah bahagia sama pilihan masing-masing, betul. Enggak usah dipikirin ya kak, yang ada pengusin. Enggak, aku gak pernah pikirin. Makanya kalau misalkan netizen mengait-ngaitkan tentang masa lalu, aku gak pernah ambil pusing. Masa lalu itu masa lalu. Sekarang doi sama aku ya, sama aku gitu. Kalau doi balik ke masa lalunya, berarti mereka berjodoh. Kan seperti itu. Kalau kita memikirkan itu, yang ada he ule-ule buat demi dapeng hana mangat, jadi ya kasih kepercayaan aja buat pasangan kita. Kak Sarah sama siapa? Sama mama. Semoga cepat dapat omongan ya kak. Kak udah nikah kan? Anak kak tinggal sama siapa sekarang? Mereka nerima anak kakak, enggak harus dong, harus terima. Dari segi apapun dia harus menerima. Mereka mah udah punya kehidupan masing-masing, biarkanlah mereka gimana. Iya betul. Jangan bahas-bahas lagi, udah mau masuk 3 tahun loh. Aku sama Bang Haikal udah mau masuk 3 tahun loh. Tapi dulu berkawan, kenal. Aku kenal dari temannya aku. Kak masih pakai Tabita dan serum. Ini Putri ini dari tadi ini. Kayak mana Putri? Putri ada satu pertanyaan yang enggak Putri ada satu pertanyaan enggak sih yang mau kamu tanyakan ke aku biar jangan berbelit-belit, biar kamu tuh kayak puas hati. Dia suka memancing-mancing. Ayo, apa yang mau ditanyakan sebelum HP habis baterai? Silakan tanya. Karena dari bunuh si Putrinya suka memancing. Kak, gimana sih caranya biar jadi orang yang bodoh amat? Gak tahu, banyak kali yang tanya itu. Sampai kawan-kawan aku aja tanya kenapa aku tuh kayak Gak open. Kayak memang gak gini. Kalau hal-hal yang gak perlu dan gak penting itu kayak memang gak usah dipikirin gitu loh. Biar jangan tambah-tambah beban hidup. Beban hidup udah banyak, tanggungan udah banyak, anak, keluarga, dan lain-lain. Jadi kalau ditambah-tambah sama hal-hal yang gak penting itu, mungkin nanya pungut jadi ne blokir ke dia si putrinya ambil leh, baik tak blokir leh. Nuk tanya ngelai bak si leng, nuk tanya mbak putrinya cicus tanya ngaju sabo pertanyaan yang pegat dek putri supaya be atas dari bunuh muta puta.
apa sih maunya yang ingin ditanyakan? Apa sih maksudnya dari tadi julid? Sayang, dah. Udah ya guys, pulang dulu ya. Bye, besok sambung lagi. Mau pulang dulu, assalamualaikum.